Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, para undangan dan para wisudawan yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang di Ballroom Ayodhya Griya Persada, Bandungan, Kabupaten Semarang. Selamat pagi dan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian dalam rangka Wisuda Daring Universitas Terbuka Semarang, Program Pendidikan Dasar dan Non-Pendidikan Dasar periode 2 tahun 2021. Sesaat lagi, kita akan ikuti bersama upacara penyerahan ijazah Universitas Terbuka. Kepala Daerah di Wilayah Kerja UT Semarang, Direktur UT Semarang, para pimpinan UT Semarang, para pengurus, kelompok belajar, dan sentra layanan UT atau SALUT. Ketua Ikatan Alumni UT Semarang, para mitra UT dan tamu undangan, para wisudawan memasuki ruang prosesi. Hadirin dipersilakan berdiri. Dan kepada wisudawan yang secara daring dipersilakan mengambil sikap sempurna. Lanjutkan himne UT dan Mars Universitas Terbuka. Sampai jumpa.
Cipta dipimpin oleh Direktur UT Semarang Dr. Andes Muhammad Muzamil MM. Dipersilakan. Hadirin sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta mulai. Pembukaan acara upacara penyerahan ijazah oleh Direktur UT Semarang. Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wisuda Universitas Terbuka Semarang periode 2 tanggal 7 Desember tahun 2021 dinyatakan dibuka.
Sambutan Direktur UT Semarang kepada Bapak Dr. Andes Moh Muzamil MM, kami persilakan. Yang terhormat Kepala Daerah di wilayah kerja UT Semarang, yang kami hormati para pimpinan Universitas Terbuka Semarang, yang kami hormati para pengurus kelompok belajar dan salut di UT Semarang, yang saya hormati pula Ketua IK UT Semarang, para mitra kerja UT, para tamu undangan, dan yang saya banggakan para wisudawan beserta keluarga wisudawan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para wisudawan dan tamu undangan yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridho dan izinnya, maka pada hari ini, kendati masih dalam situasi pandemi COVID-19, kita dapat berkumpul bersama secara virtual dalam keadaan sehat dengan suasana hati yang penuh kebahagiaan untuk mengikuti wisuda secara daring. Selanjutnya, atas nama pribadi dan institusi, saya menyampaikan selamat kepada para wisudawan atas prestasi yang telah saudara capai setelah melalui perjuangan keras yang tak kenal lelah dan pantang menyerah selama menyelesaikan studi di Universitas Terbuka. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga wisudawan yang ikut berperan dalam membangun ketangguhan belajar dan keberhasilan para wisudawan. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, dalam kesempatan ini izinkan saya dalam sambutan ini mengangkat tema meluruskan salah kaprah tentang pendidikan jarak jauh. Pemilihan tema ini menurut saya sangat tepat karena saat ini kita masih berhadapan dengan ancaman pandemi COVID-19. Kendati data yang dikeluarkan Kemenkes menunjukkan jumlah korban yang terpapar mengalami penurunan, namun kita semua belum aman 100% dari ancaman pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 telah mengubah kebiasaan kita dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam bekerja maupun belajar. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah menempatkan aspek kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama. Senyampang dengan hal itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 yang isinya meminta setiap sekolah dan perguruan tinggi melakukan pendidikan jarak jauh atau PJJ, di mana peserta didik melakukan pembelajaran dari rumah untuk memenuhi hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama masa pandemi. Sejak saat itu, praktek PJJ merebak secara mendadak, suatu hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia,
Karena perubahan yang sifatnya mendadak sudah dapat diduga, penerapan di lapangan menunjukkan adanya bias konsep yang cukup memprihatinkan, di mana banyak sekolah dan perguruan tinggi yang tidak siap dengan pembelajaran jarak jauh. Suka atau tidak suka, harus kita akui, banyak perguruan tinggi yang belum mengembangkan Learning Management System atau LMS, ataupun media pembelajaran yang berisi konten untuk perkuliahan jarak jauh. Menghadapi hal tersebut, banyak guru atau dosen tergopoh-gopoh melakukan pembelajaran, presensi, ataupun evaluasi hasil belajar. Agar pembelajaran tetap berlangsung, para pengajar berusaha memanfaatkan platform atau aplikasi yang ada, mulai WhatsApp, Zoom, Google Classroom, dan sebagainya. Melalui aplikasi tersebut, delivery materi pembelajaran disajikan dalam bentuk video, PowerPoint, atau diktat dalam bentuk PDF. Cara ini sesungguhnya hanya memindahkan bentuk pembelajaran di kelas secara tatap muka menjadi belajar secara sinkronis dari rumah masing-masing melalui berbagai aplikasi tersebut. Dan dalam prakteknya, orientasinya lebih banyak pada pemberian tugas. Para hadirin yang saya hormati, selain berbagai masalah tersebut, masalah lain yang dihadapi peserta didik maupun pengajar adalah terkait dengan fasilitas. Beberapa keluhan yang dihadapi peserta didik dalam belajar atau kuliah daring dari rumah adalah tidak memiliki fasilitas seperti laptop atau smartphone, kuota pulsa yang sangat terbatas, jaringan internet yang lemah. Tak pelak, dengan berbagai kendala tersebut, kegiatan belajar daring tidak dapat berjalan secara ideal. Masalah lain yang tidak kalah peliknya adalah lemahnya kreativitas pengajar. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua pengajar mempunyai literasi yang baik dalam penggunaan TIK. Padahal dalam situasi darurat COVID-19 ini dibutuhkan kreativitas dari pengajar dalam mengembangkan media pembelajaran. Karena tidak semua pengajar mempunyai kreativitas dan tidak mampu melakukan pembelajaran daring secara struktur, maka pembelajaran daring tereduksi menjadi aktivitas pemberian tugas. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika muncul banyak keluhan di antara para peserta didik maupun orang tua terkait banyaknya tugas yang mereka emban. Lebih celaka lagi, banyak tugas yang terpaksa dikerjakan oleh orang tua. Jika ini terjadi, maka pemberian tugas yang merupakan bagian dari evaluasi hasil belajar akan menjadi bias. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, dengan maraknya praktek pembelajaran yang sangat-sangat bias tersebut, akhirnya banyak masyarakat yang berpandangan negatif terhadap PJJ. Stigma negatif terhadap PJJ biasanya dikaitkan dengan beberapa fenomena yang terjadi di lapangan. Antara lain, masyarakat menilai bahwa dengan PJJ, maka sosialisasi peserta didik dengan teman-temannya menjadi terbatas. Ada juga yang berpendapat bahwa dengan sistem PJJ, motivasi belajar peserta didik menjadi turun. Bagi masyarakat yang kesulitan akses internet dan devices, mereka menilai PJJ itu menyulitkan. Demikianlah sebagian stigma negatif masyarakat terhadap PJJ yang harus diluruskan. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, sebagai orang yang paham tentang PJJ, kita harus meluruskan salah kaprah tersebut.
Banyak masyarakat berasumsi bahwa satu-satunya karakteristik PJJ adalah keterpisahan peserta didik dengan pengajar. Tentu saja anggapan itu tidak benar. Sejatinya ada beberapa karakteristik PJJ lain yang sangat hakiki, di antaranya adalah penggunaan media yang berfungsi sebagai perantara yang mempertemukan pengajar dengan peserta didik. Peran media yang lain adalah menyajikan materi ajar dari pengajar kepada peserta didik. Dalam PJJ, media tersebut harus dirancang khusus, yakni harus memenuhi kaidah pokok diantaranya self-instructional, self-contained, dan self-explanatory. Selain itu, dalam PJJ, media harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menarik perhatian peserta didik dan juga mampu menampilkan fungsi lecture presence ataupun social presence. Dengan demikian, media tersebut selain tidak membosankan bagi peserta didik, juga mampu membantu peserta didik belajar secara mandiri. Kalau kita mengamati fakta di lapangan tentang pembelajaran di era COVID-19 selama ini, maka yang kita temui adalah hal yang justru sebaliknya, di mana pengajar tidak menyediakan media yang dirancang secara khusus seperti halnya dalam PJJ. Andai kata saat ini tersedia media sesuai standar PJJ, maka peserta didik bisa mengikuti pembelajaran asinkronus yang fleksibel, yang memberikan rasa nyaman bagi peserta didik dalam belajar. Hal itu sangat kontras dengan fakta di lapangan, di mana peserta didik tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti pembelajaran sinkronus melalui daring. Tak pelak banyak masyarakat yang menganggap bahwa PJJ itu identik dengan pembelajaran daring dan bersifat sinkronus. Padahal sejatinya PJJ selain melaksanakan pembelajaran sinkronus juga asinkronus. PJJ tidak saja melaksanakan pembelajaran daring, namun juga luring. Selain itu, dalam PJJ peserta didik tidak selalu dalam bimbingan pengajar, namun lebih banyak belajar mandiri. Artinya, pengajar bukan satu-satunya sumber belajar. Namun dalam praktek di lapangan selama pandemi COVID-19, kita menyaksikan peserta didik masih sangat bergantung dengan pengajar. Oleh karena itu, sebagai penutup, mari sekali lagi kita luruskan salah kaprah terhadap praktek PJJ tersebut. Para tamu undangan dan wisudawan-wisudawati yang berbahagia, sebagai penutup, sekali lagi saya ucapkan selamat atas keberhasilan saudara, dan perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa keberhasilan studi saudara di UT tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak mitra kerja UT, antara lain pemerintah daerah di wilayah kerja UT Semarang, perguruan tinggi pembina, para kepala dinas pendidikan, dan tentu saja pengurus kelompok belajar atau SALUT. Kami menyadari bahwa tanpa dukungan dan kerjasama yang baik seperti yang telah terjalin selama ini, maka apa yang telah kami capai selama ini tidak mungkin dapat terwujud dengan optimal. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mitra kerja UT Semarang. Dan akhirnya tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia dan seluruh anggota yang telah menyiapkan kegiatan wisuda ini dengan baik, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian sambutan kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor UT dalam hal ini diwakili Wakil Rektor Bidang Akademik UT, Bapak Dr. Muhammad Yunus, SSMM. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Wali Kota Semarang, Bupati Kabupaten Semarang, Bupati Kudus,
Bupati Rembang, Bupati Jepara, dan segenap pimpinan daerah, provinsi, kota, dan kabupaten. Yang terhormat Bank BRI dan para mitra UT, Direktur UT Semarang, dan segenap jajaran, para tamu undangan, serta wisudawan dan keluarga yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita semua bisa mengikuti upacara penyerahan ijazah Universitas Terbuka Semarang, merayakan keberhasilan para wisudawan dalam menyelesaikan studinya di UT. Selanjutnya, dengan segala permohonan maaf, Rektor Universitas Terbuka Profesor Ojat Darojat menyampaikan salam dan ucapan selamat untuk Anda sekalian. Beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat menyapa Anda sekalian karena kebetulan ada acara yang bersamaan yang tidak dapat ditinggalkan, dan beliau beserta segenap pimpinan dan keluarga besar UT menyampaikan salam dan doa serta selamat untuk saudara sekalian karena saudara-saudara sekalian telah berhasil menyelesaikan studi di UT dalam salah satu jenjang pendidikan formal. Juga kepada keluarga wisudawan selamat yang telah memberikan dukungan dan pengorbanan yang luar biasa sehingga Anda bisa menyaksikan orang yang Anda sayangi pada hari ini di wisuda. Dan saya, Wakil Rektor Bidang Akademik, ditugasi beliau untuk menyapa Anda sekalian menghadiri acara UPI Semarang yang sangat membanggakan ini. Hadirin dan wisudawan yang berbahagia, mengawali sambutan ini, saya ingin menambah kecerahan hati saudara dengan sebuah pantun. Semara batang bercabang 10, mandi di sungai dengan bidara dan kunci. Mahasiswa UT Semarang memang tangguh, studi pun selesai dan diwisuda hari ini. Kalau saya bertanya dan Anda bertanya pada diri Anda sendiri, apakah hari ini Anda bahagia? Apakah hari ini Anda bangga? Saya yakin jawabannya akan sama. Anda pasti bahagia dan Anda pasti bangga karena Anda diwisuda hari ini. Pertanyaannya adalah, mengapa muncul kebanggaan dan kebahagiaan pada diri Anda? Karena wisuda, gelar dan ijazah yang saudara miliki dan saudara peroleh dari UT, saudara menebus sendiri dengan perjuangan, kerja keras, dan susah payah. Dalam berbagai keterbatasan, mungkin Anda harus mengatur uang yang dimiliki. Mungkin Anda harus mengatur pekerjaan sambil kuliah. Mungkin Anda harus mengatur aktivitas antara aktivitas belajar dan aktivitas kemasyarakatan. Anda menjadi bangga dan Anda menjadi bahagia sekali lagi karena Anda menebusnya dengan pahit getir, susah payah, bahkan mungkin ada yang merasa menderita. Dan Anda merasa bahagia karena ijazah dan gelar yang Anda peroleh bukan karena belas kasihan orang lain atau pemberian dari siapa. Nikmatilah proses itu. Berjuanglah dengan sebaik-baiknya karena keberhasilan sebuah perjuangan hanya akan terasa nikmat dan indah ketika kita menebusnya dengan berbagai cara. Terus nanti sesudah selesai wisuda, apa selanjutnya Anda lakukan? Saudara-saudara sekalian, kita patut bersyukur
berbangga dan berbahagia dengan wisuda ini. Tapi jangan kelamaan. Anda harus segera sadar dan kembali ke dunia nyata, dunia kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Apa itu? Konsekuensi dari sebuah wisuda dan konsekuensi dari perolehan gelar dan ijazah. Apa itu? Anda harus menjadi lebih baik. Lebih baik dalam karir, lebih baik dalam bekerja, lebih baik dalam berikhtiar, lebih baik dalam bermasyarakat, lebih baik dalam memberikan manfaat bagi banyak orang. Anda harus berubah cara berpikir Anda menjadi lebih baik. Kemampuan kerja Anda menjadi lebih baik. Kontribusi terhadap masyarakat menjadi lebih baik. Itulah yang harus Anda lakukan setelah hari ini Anda selesai di wisuda. Hadirin dan wisudawan yang berbahagia, pada dasarnya lembaga pendidikan seperti halnya perguruan tinggi, termasuk di dalamnya adalah universitas terbuka, memiliki tujuan yang sama dalam memberikan layanan terbaik bagi anak didik. Apakah itu? Tujuan layanan pendidikan yang diselenggarakan UT membekali Anda supaya Anda memiliki wawasan dan kemampuan yang lebih baik agar dapat menghadapi dan syukur jika sampai mampu menaklukkan tantangan dan persoalan masa depan dengan lebih baik dan lebih berhasil. Anda kuliah untuk masa depan, bukan untuk masa lalu. Anda memang harus belajar dari masa lalu, karena masa lalu adalah sejarah dan pijakan Anda untuk masa depan. Tetapi Anda harus memperjuangkan masa depan Anda sendiri supaya menjadi lebih baik, membanggakan dan membahagiakan Anda, juga keluarga dan orang-orang yang Anda cintai, termasuk masyarakat dan bangsa ini. Karena itu, membekali Anda menjadi manusia masa depan adalah tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi. Padahal tantangan itu tidak pernah tetap, terus berubah, dan berubah saat ini menjadi semakin cepat. Karena itu, saudara-saudara sekalian, agar Anda memiliki bekal yang memadai di dalam menghadapi masa depan, UT pun terus meningkatkan kapasitas dan kualitas layanannya. Supaya apa? Supaya Anda memiliki pengalaman belajar yang lebih bermakna, yang lebih kaya, sehingga Anda dapat menerapkan apa yang sudah pelajari dalam dunia kerja, dalam dunia nyata, dan kehidupan masyarakat. UT sedang mereformasi dirinya, sedang menata dirinya untuk menjadi lebih baik. Tetapi UT tetap akan menjadi UT, tidak akan pernah menjadi PT yang lain. UT mereformasi dirinya agar lebih tangguh, lebih berkualitas, dan lebih menjadi inspirasi serta fasilitasi banyak orang untuk membantu mereka menjadi lebih baik. Lalu apa yang dilakukan oleh UT dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas layanannya? Ada tiga hal. Pertama adalah UT sedang menata dirinya dalam platform digital learning ecosystem. Yang kedua, UT sedang menata dirinya dan mempersiapkan dirinya untuk mengubah status UT dari BLU, PTN BLU menjadi PTN BH. Dan yang ketiga, UT sedang melakukan reformasi kurikulum untuk seluruh program studi agar dapat memberikan layanan pendidikan yang terbaik, yang sesuai dengan masa depan yang dihadapi oleh para lulusan. Anda mungkin bertanya, apa itu digital learning ecosystem yang sekarang menjadi platform kerja UT? Digital learning ecosystem adalah penguatan kerangka kerja dan layanan pendidikan berbasis TIK yang antar elemennya saling terpadu dan menjadi satu kesatuan utuh agar penyelenggaraan layanan pendidikan semakin lebih mudah, semakin lebih cepat, dan semakin berkualitas. Yang kedua, UT sedang mempersiapkan dirinya menjadi PTN BH. Maksudnya apa? Dengan PTN BH, PT Negeri Berbadan Hukum, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, maka
otonomi layanan pendidikan tinggi yang disediakan oleh UT akan jauh menjadi lebih fleksibel, termasuk dalam menyediakan berbagai program pendidikan baru yang dikreasi secara cepat agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, reformasi kurikulum dilakukan total terhadap semua program studi. Bukan hanya karena adanya kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, tetapi memang UT memerlukan perubahan-perubahan itu untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermanfaat, yang lebih menantang, dan lebih bermakna bagi para mahasiswanya. Karena itu perubahan-perubahan bukan hanya di dalam konten, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah dalam berbagai metode pembelajaran serta pembekalan mahasiswa agar mereka siap belajar di pendidikan tinggi dalam konteks pendidikan tinggi jarak jauh seperti di Universitas Terbuka. Para wisudawan khususnya dan hadirin yang berbahagia, izinkan mengakhiri sambutan ini. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan kepada para wisudawan yang saya banggakan. Yang pertama, saudara, dunia berubah dengan cepat, sangat cepat. Hal yang difikirkan hari ini, hal yang tidak difikirkan dan belum difikirkan hari ini, tahu-tahu sudah terjadi. Kemampuan yang kita miliki saat ini, tahu-tahu sudah berubah, ada tuntutan kemampuan-kemampuan baru. Oleh karena itu, yang pertama pesannya, teruslah belajar dan bekerja keras untuk menjadi orang yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, yang lebih cerdas, yang lebih bijak dalam menghadapi kehidupan. Belajar dari siapapun dan dari manapun sumbernya. Yang kedua, jagalah kehormatan dan kemuliaan gelar yang telah Anda raih sekuat tenaga, mengorbankan uang, waktu untuk keluarga, untuk masyarakat dan sebagainya, bahkan Anda sampai menitiskan air mata karena harus mengulang mata kuliah yang nilainya tidak kunjung berubah dari D dan E menjadi A atau B. Luar biasa kita korbankan untuk meraih menyelesaikan pendidikan sudah. Jagalah gelar, kehormatan gelar yang sudah peroleh sebagaimana dengan susah payah Anda memperoleh. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, selama langit terbentang luas dan bintang masih bersinar, matahari memancarkan cahayanya, rembulan menampilkan kesejukannya, maka selama itu pula kasih sayang dan pertolongan Sang Maha Agung akan selalu terbuka bagi hamba-Nya. Pendidikan yang Anda raih adalah sayap untuk menuju kebahagiaan, kemuliaan yang ditamsilkan seperti bintang-bintang di langit, seperti matahari yang memberikan kehidupan bagi banyak orang, seperti rembulan yang memberikan kesejukan dan kedamaian bagi banyak pihak. Terbanglah dengan ilmu saudara, dengan gelar saudara untuk mencapai pintu kemuliaan yang lebih baik. Yakinlah, berikhtiarlah yang baik, kuatkan keyakinan, jika Tuhan berkenan, tidak ada yang mustahil bagi Anda sekalian. Demikian saudara-saudara sekalian, selamat berjuang, selamat terbang meraih kemuliaan dan cita-cita, serta selamat berjibaku untuk memperoleh anugerah yang lebih baik. Kepada keluarga, terima kasih atas dukungan Anda sekalian, sehingga orang yang Anda cintai kini telah berhasil menyelesaikan salah satu tahapan dalam studinya. Kepada Rektor Undip, Rektor Universitas Negeri Semarang, para pimpinan perguruan tinggi, serta pimpinan daerah di provinsi, kabupaten, dan kota, teman-teman, para pengurus kelompok belajar, para tutor, terima kasih untuk dukungan Anda sekalian yang telah menjadikan para mahasiswa UT menyelesaikan studinya. Satu mahasiswa
di belakangnya ada sekian orang yang akan ditentukan nasibnya oleh para wisudawan ini. Dan kepada Direktur UT Semarang, beserta segenap jajaran dan staf, terima kasih untuk penyelenggaraan wisuda, penyelenggaraan upacara penyerahan ijazah yang membanggakan ini. Layanan terbaik yang terus Anda lakukan, perbaikan yang berkelanjutan yang terus Anda lakukan, semoga menjadikan para mahasiswa nyaman, bangga, bukan hanya lulus tepat waktu, tetapi karena dia memperoleh sesuatu yang berharga yang dapat membekali hidupnya dari Universitas Terbuka. Demikian dan terima kasih. Maafkan jika ada yang kurang berkenan. Semoga semua kita tetap sehat dan bahagia dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Universitas Terbuka, Profesor Dr. Nandas Ojat Darajat Embus PhD, NIP 1966-1026-1991-03-1001. Terima kasih. Ucapan selamat Wali Kota Semarang dan Bupati Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-Ibu sekalian, seluruh Sivitas Akademika Universitas Terbuka Semarang, saya Hendrar Priyadi, Wali Kota Semarang. Dalam kesempatan yang baik ini kami mengucapkan selamat kepada Universitas Terbuka Semarang atas penyelenggaraan kegiatan wisuda periode kedua yang dilaksanakan secara daring. Apresiasi dan juga selamat kepada sedulur-sedulur yang telah merampungkan studinya di Universitas Terbuka Kota Semarang. Sehingga alhamdulillah hari ini panjenengan semuanya dapat mengikuti sesi wisuda. Saya berharap dan berpesan ini bukan akhir dari perjalanan sedulur-sedulur yang di wisuda, karena tanggung jawab atas ilmu dan nilai-nilai sosial yang didapatkan selama kuliah akan selalu ada di pundak panjenengan semuanya. Untuk itu, saya berharap panjenengan selalu semangat menatap masa depan, dan mari kita jauh semua tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Dan saya selalu berdoa panjenengan menjadi pribadi yang sukses dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dengan solusi yang inovatif untuk Indonesia yang semakin maju, Jawa Tengah yang semakin gayeng, dan Semarang yang semakin hebat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebuah proses yang tidak ringan, pengorbanan yang tidak sia-sia, melahirkan kebahagiaan dan rasa haru kepada mahasiswa yang telah selesai menempuh kuliahnya di Universitas Terbuka Semarang. Dengan bangga kepada mahasiswa, saya ucapkan selamat dan sukses atas keberhasilan Anda. Semoga ilmu yang Anda dapatkan berguna bagi masyarakat banyak, dan jadilah insan yang berintelektual dan berwawasan kebangsaan. Untuk Universitas Terbuka, terus tingkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi demi meningkatkan kecerdasan dan martabat bangsa Indonesia. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan SK Rektor tentang pengukuhan lulusan disampaikan oleh Bapak Hendra Budiman, Sarjana Ekonomi. Keputusan Rektor Universitas Terbuka nomor 2797/UN31/HK.02/2021, nomor 3545/UN31/HK.02/2020, nomor 4216
UN31/HK.02/2020, nomor 4624/UN31/HK.02/2020, dan nomor 5347/UN31/HK.02/2020 tentang pengukuhan lulusan program Pascasarjana S2, Sarjana S1, Diploma 4, dan Diploma 3 pada wisuda periode 2 tahap 1 sampai dengan 5 Universitas Terbuka tahun akademik 2020-2021. Rektor Universitas Terbuka menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang pengukuhan lulusan program Pascasarjana S2, Sarjana S1, Diploma 4, dan Diploma 3 pada wisuda periode 2 tahap 1 sampai dengan 5 Universitas Terbuka tahun akademik 2020-2021. Kesatu, mereka yang namanya tercantum dalam lampiran satu keputusan ini sebanyak 2 orang dinyatakan telah menyelesaikan program Pascasarjana S2 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan rincian sebagai berikut. 1. Program Studi Magister Pendidikan Matematika, 1 orang. Program Studi Magister Pendidikan Dasar, 1 orang. Kedua, mereka yang namanya tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini sebanyak 1.402 orang dinyatakan telah menyelesaikan program Sarjana S1 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan rincian sebagai berikut. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, 2 orang. Program Studi Pendidikan Biologi, 1 orang. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1 orang. Program Studi Pendidikan Ekonomi, 2 orang. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 914 orang. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, PG PAUD, 482 orang. Ketiga, mereka yang namanya tercantum pada lampiran 3 keputusan ini sebanyak 2 orang dinyatakan telah menyelesaikan program Pascasarjana S2 pada Fakultas Ekonomi dengan rincian sebagai berikut. Program Studi Magister Manajemen Bidang Minat Sumber Daya Manusia, 2 orang. Keempat, mereka yang namanya tercantum pada lampiran 4 keputusan ini sebanyak 219 orang dinyatakan telah menyelesaikan program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dengan rincian sebagai berikut. Program Studi Ekonomi Pembangunan, 18 orang. Program Studi Manajemen, 160 orang. Program Studi Akuntansi, 40 orang. Program Studi Manajemen Bidang Minat Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, 1 orang. Kelima, mereka yang namanya tercantum pada lampiran 5 keputusan ini sebanyak 212 orang dinyatakan telah menyelesaikan program Sarjana S1 pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik dengan rincian sebagai berikut. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, 30 orang. Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, 4 orang. Program Studi Ilmu Pemerintahan, 62 orang. Program Studi Ilmu Komunikasi, 3 orang. Program Studi Ilmu Perpustakaan, 50 orang. Program Studi Ilmu Hukum, 52 orang. Program Studi Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemah, 8 orang. Mereka yang namanya tercantum pada lampiran 6 keputusan ini sebanyak 5 orang dinyatakan telah menyelesaikan program Sarjana S1 pada Fakultas Sains dan Teknologi dengan rincian sebagai berikut. Program Studi Statistik, 1 orang. Program Studi Agribisnis Minat
penyuluhan dan komunikasi pertanian 1 orang, program studi teknologi pangan 3 orang. Ketujuh, mereka yang namanya tercantum dalam lampiran 7 keputusan ini sebanyak 9 orang dinyatakan telah menyelesaikan program diploma 4 program studi kearsipan pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Kedelapan, mereka yang namanya tercantum pada lampiran 8 keputusan ini sebanyak 2 orang dinyatakan telah menyelesaikan program diploma 3 program studi perpajakan pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Kesembilan, kepada mereka yang tersebut pada diktum ke-1 sampai dengan ke-8 keputusan ini diberikan hak untuk mendapatkan ijazah universitas terbuka serta menggunakan gelar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesepuluh, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 19 Juli 2021, Rektor Universitas Terbuka Profesor Ojat Darojat Embus PhD, NIP 1961102619910301. Pembacaan SK Direktur UT Semarang tentang lulusan terbaik S1 kepada Bapak Bambang Yulianto STMSI, kami persilakan. Surat keputusan Kepala Universitas Terbuka Semarang nomor 0934/UN31 UPBJ 17/KEP/2021 pada wisuda daring Universitas Terbuka Semarang tahun 2021. Kepala Universitas Terbuka Semarang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, dan seterusnya, menetapkan pertama, nama-nama lulusan terbaik program sarjana pada wisuda daring UT Semarang tahun 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai berikut. Iwayan Rostiana, NIM 0302490067, program studi S1 Ilmu Hukum, IPK 90 dari Kota Semarang. 2. Muhammad Idris, NIM 0302861112, program studi S1 Akuntansi, IPK 3,88 dari Pokjar Pemalang. 3. Eka Muljana, NIM 8366772274, program studi S1 PG PAUD, IPK 3,74 dari Pokjar Pekalongan. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 19 Juli 2021 Kepala UT Terbuka Semarang Dr. Andes Muhammad Mujamil MM NIP 1961091779780311002. Pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik. Lulusan terbaik dari program studi S1 Ilmu Hukum, IPK 3,90 dari kelompok belajar Kota Pekalongan atas nama Iwayan Rustina, nomor induk mahasiswa 0302490067.
S1 Akuntansi, IPK 3,88 dari Kabupaten Pemalang atas nama Muhammad Idris, NIM 0302-86112. Dari Program Studi S1 PG PAUD, AKPMM dengan IPK 3,83 dari Kelompok Belajar Kabupaten Pekalongan atas nama Eka Muljana, nomor induk mahasiswa 8366772. Kemudian lulusan terbaik dari S1 Ekonomi Pembangunan atas nama Didin Purwadin. Dipersilakan menempatkan diri untuk para lulusan terbaik. Dan dipersilakan kepada Direktur UT Semarang untuk memberikan cenderamata, dilanjutkan dengan foto bersama. Ucapan selamat Bupati Rembang dan Bupati Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hafid Bupati Rembang mengucapkan selamat atas wisuda daring tahap 2 tahun 2021 Universitas Terbuka Semarang. Hari ini menjadi momen menandai berakhirnya satu jenjang pendidikan serta dimulainya babak baru dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Kepada para wisudawan dan wisudawati, kalian adalah bagian penting dari sumber energi besar kemajuan Indonesia. Saatnya untuk kalian menerapkan ilmu yang didapatkan dari Universitas Terbuka ke dalam kehidupan nyata. Saudara-saudara harus bisa menyiapkan diri bersaing di pasar kerja yang semakin terbuka
dan terglobalisasi bukan hanya menjadi pencari kerja yang bertalenta, tetapi harus mampu untuk menciptakan lapangan kerja dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Indonesia membutuhkan ide-ide baru dan inovasi-inovasi yang berkelanjutan. Buktikan bahwa saudara-saudara bisa menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan alma mater, serta kebanggaan Indonesia. Selamat wisuda, selamat memulai pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kudus mengucapkan selamat kepada para wisudawan Universitas Terbuka Semarang tahun 2021. Gelar yang didapat tentunya menjadi sebuah pencapaian tersendiri bagi para wisudawan, di samping rasa bangga dan bahagia yang mengiringinya. Saya berharap upacara wisuda ini tidak dilihat sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan sebuah penyematan tanggung jawab untuk memelihara nama baik alma mater dan kemampuan untuk bisa mengembangkan karir dan keilmuannya di tengah-tengah masyarakat. Dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh para wisudawan Universitas Terbuka, saya yakin tanggung jawab tersebut dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian ucapan selamat kepada para wisudawan UT Semarang. Prosesi wisuda Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka Semarang. Wisudawan wisudawati program studi akuntansi. Puji Sri Lestari. Dia Olivia Putri. Rifka Safitri. Dewi Santika Wulansari. Widi Cahyo Wicaksono. Maya Sari Ayu Mundari. Ika Sari Apriliani. Selamat Mujiono. Noni Mufaroka. Desi Juliana Safitri. Kartika Kusumaningrum. Krisna Teri Hendarto. Atika Safitri. Devi Oktavia Nafakoh. Siti Juaria. Cindy Putri Lestari. Agustin Wahyuningsi. Sela Anggita Sari. Khairul Anas. Muhammad Idris. Wisudawan wisudawati program studi ekonomi pembangunan. Wiwin Wahyu Winarni. Didin Purwandi. Adi Pratitya. Muhammad Salman Alfarisi. Dwi Kadarwati. Anindya Sugianto. Iti Vivia Anggraini. Wisudawan wisudawati program studi manajemen. Ahmad Syaifuddin. Joko Sehono. Yogo Nugroho. Okta Fianto. Sela Harwati Arti. Julima Rushadi. Anggi Anggraini. Eni Suryani. Muhammad Taufik. Riayatul Fahmi. Kalimatus Sa'dia. Maya Penny Sundari. Alif Hidayatullah. Yuswa Andrean. Rohmat Subekti. Warsono. Rohmatul Laili. Muhammad Anis Fahmi. Muhammad Samsul Huda. Himatul Ulia. Trian Pangastuti. Muhammad Misbah. Rizky Wahyuningrum. Sudin. Umi Maslahah.
Edi Waluyo, Musbi Yulan Afifah, Zainal Abidin, Alwi Lutfi Hayi Assalam, Enggah Febrian Maske, Ahmad Sugiharto, Sofiati, Rima Triani Putri, Susi Diah Kusumarini, Dina Ayu Sukmawati, Endang Sunarsi, Muhammad Syawaludin Wibowo, Ahmad Sodik, Wi Endah Sulistiyowati, Muhammad Didik Hamdani, Muhammad Adib Pamukti, Sugini Hardiani, Dwi Puji Lestari, Ratantri Wijayanti Hadi, Noval Aditya, Agung Purnama, Rian Abdul Muhif, Agung Suharmanto, Ana Lestari, Niko Setiawan, Nikmah Widaya, Samsul Muarifin, Yuni Tiara Rismawati, Yuli Suprianti, Mulyadi, Nuri Hoyum Matin, Fuad Hidayatul Rahman, Siti Fatima, Umiati, Ika Nurningtyas, Wiwit Irwan Nugroho, Agus Setiawati, Bonifatius Krisyuda Edviano Anjia Wijaya, Anissa Nur Ramadhani, Aprianto, Dewi Supriyati, Ardianto, Dita Ratna Lestari, Dedi Setiawan, Eko Wahyu Ningsih, Ella Nurfika, Nur Halimah, Widianar Fitria Ulfat, Ginarto, Nayirotul Inayati, Dian Mintarsi, Lailal Kusna, Rina Setia Arum, Daru Kuncoro Wangi, Titik Nurfarida, Ana Puspita Sari, Wiwik Purwanti, Eko Ngationo, Kurnia Aristiani Putri, Arif Fira Adyatama, Elsana Eko Adi Saputro, Purnomo, Habib Febriansyah, Betty Kumala Sari, Nadia Mailinda Novita Yahya, Wisudawan Wisudawati Manajemen Bidang Minat Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, Geri Maulana Septiawan, Wisudawan Wisudawati Program Studi Manajemen Bidang Minat Sumber Daya Manusia, Wahyuni Diah Ekasari, Prosesi Wisuda Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Semarang, Wisudawan Wisudawati Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Nilam Julianti, Ahmad Taufik, Maulidiah Manggih, Wisudawan Wisudawati Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jangkung Sutioso, Rohmat, Umi Kayatun, Muhammad Isro, Tri Oktaviani, Romi Prasetya, Dwi Wahyu Priyantoro, Wisudawan Wisudawati Program Studi Ilmu Hukum,
Nur Arifah, Siti Rohmawati, Arif Setiawan, Sarono Teguh, Rimbol Sinaga, Bayu Widianto, Febi Intan Andriani, Wasono Budi Hartono, Irfan Rahmat Hidayat, Seno Prasetyo, Wardoyo, Nugroho Agung Purnomo, Yuda Umbar Prabowo, Dewi Ernawati, Iwayan Rustina, Dewi Kartikasari. Wisudawan Wisudawati Program Studi Ilmu Komunikasi. Didik Dwi Soleh, Dewi. Wisudawan Wisudawati Program Studi Ilmu Pemerintah. Anik Indrayani, Repti Feptikasari, Kustomo, Trilia Indriana, Ilma Isti Fatha, Kurota Ayun, Nuraini Muttoriah, Nurlia Ambarwati, Ega Aprilia, Tito Rian Ramadan, Novia Kriskianti, Emma Pramesti, Kaswati, A'i Mailatin Nikmah, Yeni Isnaeni, Maunatus Sulfa, Nur Komaria, Nurul Huda, Batriatul Munawaro, Mujibur Rahman, Aguh Prayogo, Tuti Marfuatin, Anastasia, Musa Ar-Rosyid, Suprianto, Uli Durotut Takia, Naharin Insia. Wisudawan Wisudawati Program Studi Ilmu Perpustakaan. Afifuddin, Titik Rindiati, Yuli Sri Purwaningsih, Nailis Saadah, Edi Budianto, Dwi Andriani, Riza Andi Pradana, Dewi Kurniati, Eni Sri Purwanti, Dwi Safrianti, Desi Nur Hasanah, Edi Trianto, Agam Yulia Kartika, Endras Yuli Astika, Iva Supriyati, Sumarni, Kerno, Dito Rizky Aryo Sumo, Farid Ahmad, Weni Karisma Yanti, Sri Sugiyarti. Wisudawan Wisudawati Program Studi Kearsipan. Tri Asi, Laila Hidayati, Heni Setiawati. Wisudawan Wisudawati Program Studi Perpajakan. Puman Satya Widita, Wisudawan Wisudawati Program Studi Sastra Inggris. Yusi Ira Santi, Liva Mega Sukmana, Haryani Muji Lestari, Nur Halimah, Aulia Dea Jayanti. Prosesi Wisuda Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Semarang. Wisudawan Wisudawati Program Studi Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian.
Lisa Susetiawati. Wisudawan-wisudawati Program Studi Statistika. Rohman Mugi Rahayu. Ucapan selamat Bupati Jepara dan Bupati Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum wisuda adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa dimanapun dia berada. Untuk mencapai tahapan pelaksanaan wisuda tentu bukan sesuatu yang mudah. Mereka untuk mendapatkan gelar sarjana ini membutuhkan kerja keras, keuletan, doa, dan dukungan dari semua pihak. Ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh para wisudawan yang merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri. Tidak hanya mereka, siapapun wisudawan-wisudawati, tapi oleh keluarga dan koleganya. Oleh karenanya saya mengucapkan selamat kepada wisudawan tahap kedua Universitas Terbuka Semarang tahun 2021 ini. Semoga momentum wisuda ini menjadi kesempatan untuk membentuk optimisme dalam memasuki babak baru dan untuk menjadi bekal meraih kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Selamat sekali lagi kepada wisudawan, orang tua, serta dosen dan seluruh yang terlibat mendukung keberhasilan para wisudawan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati Universitas Terbuka Semarang yang telah menyelesaikan studi dan wisuda pada hari ini. Saya titip pesan kepada seluruh wisudawan wisudawati, jangan pernah berhenti untuk terus belajar dan mengembangkan diri, tambah keterampilan dan wawasan agar bisa menjadi SDM yang unggul dan berdaya saing. Sekali lagi, selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian ucapan selamat kepada para wisudawan UT Semarang. Prosesi wisuda Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Semarang. Wisudawan-wisudawati Program Studi Pendidikan Ekonomi Datun Pociono. Wisudawan-wisudawati Program Studi Pendidikan Matematika Sofianti Nurulita. Wisudawan-wisudawati Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Krismasko. Wisudawan-wisudawati Program Studi Pendidikan Guru PAUD Mustikawati. Ahmad Ubaidillah. Denis Rosamela Lutfin. Ika Arina Agus Kurnia Sukmawati Putri. Indah Witanti. Jumiati. Rokyatun. Retno Imi Romida. Renita Yanuar Setia Permata Sari. Tutrianingsih. Dewi Anasari. Yuni Damayanti. Dina Alfiana Makfuroh. Monica Diah Kusuma. Yunita Nur Laili. Nailil Hidayah. Lina Adriani. Umi Farida. Luluil Magnuna. Sofiatun.
Siti Rohmiatun. Hikmah Puji Lestari. Anis Mu'arifah. Amalawati. Sri Wahyuni. Zarotul Nisa. Puji Astutik. Riswati. Septiana. Siti Indayatun. Anis Laila Fitria. Siti Nikmatun Rondiah. Suyanti. Patniatun. Inayatul Fitria. Yora Pitaloka Mega Putri. Wida Hamidah. Rantika Asefiia. Kasmuni. Nisroka. Riki Adiani. Siti Alisa. Eka Mulyana. Ahmad Nasori. Dwi Kurniawati. Royana. Siti Muntaufa. Nasaro. Wasis Endang Susanti. Tania Novianti. Siti Ramelah. Umi Zuliana. Riati. Kusmiati. Imro'atun Napiah. Erni Rati. Mukaroma. Lilis Aryani. Niklatul Asma. Silmi Ulfiatur Rohmah. Komaria. Sri Suciyanti. Nur Latifah. Siti Yulaikah. Sri Astuti. Sri Murni. Solika. Eni Rahayu. Kasmiati. Siti Koiria. Hidayatul Umaro. Miftahul Umi Tasbihah. Inik Hartun. Nurul Laili Agustina. Siti Izatun Nikmah. Yuli Astuti. Siti Purwanti. Novita Puji Astuti. Akhirul Umi Laksani. Siti Muslikah. Nuryatini. Yulianti. Yusi Wulansari. Kendro Wahyuning Prihatin. Agis Nias Hutri. Soimah Rahmawati. Puji Astutik. Siti Istiqomah. Kristiani. Eka Yuli Astuti Sartika. Harini. Rifatu Tamima. Siti Kolifatun Nurafnia. Siti Kotijah Apriliani Dewi. Nurul Latifa. Nafiatu Rosidah. Sofiatun Kotimah.
Dwi Hardika Setiadini, Nur Cahyati, Miliawati, Jumira, Umi Hanifah, Jumarun Nikma, Nurjana, Mastupa, Aini Yatul Hatro, Yuyun Arina, Laili Kurniawati, Nikmatu Yahro, Sulistia Ningsi, Inaya, Dian Ekawati, Komariah Ulfa, Muslihah, Nur Kolisotun Nafisa, Hanik Puji Lestari, Jumiatun, Elvi Lutfatun Nikmah, Jumiati, Eni Ernawati, Fitri Wulandari, Novi Wahyu Arumsari, Diah Mujahidah, Putri Wijayanti, Ica Sukma Ardila, Eni Mursidah, Latifah Rohmawati, Ina Vidiana, Suparni, Leni Sapriani, Nur Aini Hidayatun, Siti Masruroh, Sugiyarti, Siti Syafa'ah, Afid Setiawati, Hanik Malik Hatin, Elis Dwi Yani, Siti Juwaria, Yuli Setia Ningrum, Hanifah Sri Rahma Susanti, Marfu'ah, Diah Ayu Nurfitasari, Siti Rukayati, Nur Wahyu Fuaidiyah, Nuri Isfi Astuti, Siti Nur Samsia, Nur Hayati, Nurul Fauzia, Ike Setia Darmayanti, Nurul Hidayah, Sofia Mariana, Nur Hasanah, Kristi Windari, Yuli Nur Pristianti, Yati Pratias Katri Navia, Dewi Maisaro, Matrina Rindu Dewita Sidabutar, Eti Sumiati, Siti Mustagfiroh, Rizka Dwi Febrianingrum, Lianatus Saukhah, Via El Mila, Imas Dwi Septianingsi, Dwi Wardani, Mimin Suci Nugraha, Meilina Ernawati, Gia Susanti, Siti Pujianti, Wiwit Agus Setiawati, Yeni Novitasari, Nurlia Sari, Endah Fitria, Ambar Ningrum,
Nurdian Dwi Inayah. Kasiatun Siti Atiko. Miftahun Niswati. Heni Aini Farihah. Diah Listiani. Uyunun Nafiah. Lutfiana. Nurseka Ulia. Nirmawati. Firma Hastuti. Ana Fathiyah. Lia Aksanti. Amiratun Nikmah. As-Sa'adah. Dita Umi Yanti. Evi Rahmasari. Fatimatu Zahroh. Fitri Daniati. Halimatu Sadiah. Istiqomah. Itamuhun Nikmah. Kastini. Musyaroh. Nur Sa'adah. Nurul Jannah. Fajriyatul Muflika. Siti Fatimah. Subagio. Siti Nurbani. Dwi Apriani. Siti Sulikah. Titin Idayanti. Esa Muksodah. Umi Lutfia. Dini Reswati. Zulfatin Niamah. Lutfiana. Ainun Aska. Samrotul Koiria. Stepana Santomimpindi. Ulin Nuryani. Lia Afri Kustiana. Siti Aisyah Suprapti. Ida Fitria. Kumaida. Isna Romiyati. Ratno Sutjiati. Siti Alkoma. Dewi Fatima. Siti Solihatun Nisa. Winda Hardita. Bitasari Kusuma Arifiani. Silvia Erlina Rahmawati. Debi Ade Cahya Wijaya. Istiani. Safiria Meilia Sandi. Munawaro. Aryani Sari Sundari. Alfiani Puji Astuti. Puji Setiani. Asmiatun. Tri Mustika Sari. Uswatun Hasanah. Aisyatun Nadia. Emma Ulfiah. Siti Nurholida. Yuliana. Nurul Hikmah. Nur Afia. Ning Rosia. Siti Muhanik. Siti Mukaroma. Anis Suyuha. Koniatul Iza. Syarifatul Hidayah.
Nining Puji Astuti. Uswatun Hasanah. Siti Romlah. Roihatul Hidayah. Intan Hulandari. Nasriyah. Siti Nur Hidayah. Siti Kisbiah. Siti Maunah SPD. Luluk Nur Hidayah. Aini Rohayati. Umi Miratul Mafudoh. Anzar Solinda. Rina Oktavianti. Yuli Astika Puspita Sari. Lilik Saidah. Tri Rahayung Raufah. Siti Maisaroh. Nurul Hidayah. Sri Hidayati. Tri Umi Hulsum. Mari kita saksikan bersama tayangan lagu Indonesia Jaya. Hari-hari terus berlalu. Seribu rintangan jalan berliku bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Hidup tiada mungkin
pemberian ucapan selamat kepada para wisudawan UT Semarang. Prosesi wisuda Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Semarang. Wisudawan wisudawati program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tatik Setianti, Imelda Ayu Setianingsih, Mas Lukatin, Dwi Sundari, Iin Indarwati, Galih Raka Siwi, Muhammad Rizal, Amirotul Hasanah, Fitrianti, Eka Pratiwi Irjayanti, Diki Kurniawan, Ayu Triwijayanti, Ahmad Khairul Imam, Dewi Asih, Suci Rohmatin, Elva Dwi Yuniarsi, Aulia Budi Septianingsi, Agus Cahyono, Selamat Giarti, Diah Meiningrum, Pambudi Bayu Wicaksono, Sri Rezeki, Rika Vijayanti, Diah Arum, Weni Widyawati, Tri Dewi Titisari, Rasid Setiono, Mutika Puput Widyaningsi, Dwi Atmojo, Siti Koyanti, Anis Puspita Ningrum, Arifatul Hasana, Widi Hastuti, Nur Koriana, Latifa, Eko Puji Widyastuti, Rohayati, Nafisatul Aini, Agustina Eka Netika Sari, Ni Ama, Fitri Koiria, Sri Ari Werdaningsi, Mauriska Khoirun Nisa, Nur Siswiati, Minarni Citaning Tias Putri Kusuma, Siti Munawaroh, Kana, Desi Anggraini Veronica, Tantiani Hanifa, Sinta Ayuning Tias, Restiana Diah Widyastuti, Okti Untari, M. Ma'ruf, Mukhariroh, Naeli Kofidoh, Oriza Febriani Asri, Elvi Aryantika Kumala Sari, Siti Misbahati, Hevina Zulfa, Omi Pratama Wati, Arif Setiawan, Hanik Dewi Restianti, Fahrida Lutfiana, Ardistara Wiku Rahandika, Dwi Ambarwati, Suparman, Rujianto, Yayu Sri Rezeki, Nafitri Rahmawati, Neneng Ariska Nurni Rahayu, Oktavia Sari Wibowo, Rina Esti Luciana Widyaningsi, Siti Nuriana, Siti Uswatun Hasana, Imro'atul Aziza, Faizatul Fatima, Ratna Wiluzem, Fitri Artiatun, Nur Lailatus Solihah, Wahyu Firkianto, Ismiatul Farikah, Amelia Anggitasari, Kofiro, Dwi Eri Faistiani, Inok Umairoh, Devi Ermawati, Febri Slamet Riyadi, Tuflikhana,
Alfiana Nurhamida, Abdurrahim, Ristiani, Suprianto, Nanda Gayu Hidayatullah, Harsini Yuli Multiani, Rifki Fauji, Widya Yuliana, Meita Dwi Setiani, Anifa Arfiani, Dwi Fitria Wijayanti, Witi Andriani, Siti Uswatun Hasanah, Novika Purnamasari, Iki Marta Mitayani, Muhammad Ulil Albab, Lia Amiratul Hasanah, Tia Putri Sari, Abdul Rahman, Risma Adelia Syafira, Puput Afiani, Imatul Alia, Eni Yuliana, Dina Mustafida, Ahmad Bisri, Futlatut Takia, Sitir Nurma Yunita, Nindya Galuh Amalia, Ardi Pratama, Martini, Puji Astuti, Ida Latifah Veronica, Hutomo, Ria Tri Widyastuti, Desti Rahma Kurniawati, Titi II Krisnawati, Idholul Muna, Luciana Ika Dewi, Irma Widyastuti, Lina Zakia, Yartini, Dewi Rizki Fahmi, Hidayatu Soleha, Evi Yulianti, Herlina Fitriawati, Siti Fatimah Nurul Aini, Adna Kristi Dian Apriani, Sarah Kartika Desi, Aulia Miftahul Humaiga, Mila Dayanti, Geolana Lavenia, Rokmana Siti Fatima, Istikoma, Fitri Nurjayanti, Aprilia Sunarti, Muhammad Hayun, Oktaviana Endah Rahayu, Irna Suryaning Tias, Dinda Rizki Nugraheni, Dwi Yuni Vidyastuti, Puji Pusvitasari, Siti Husnul Kotima, Kanti Larasati, Meili Hamrina, Junita Pramesti, Irfan Afif, Mia Ayu Setiani, Husnul Khotimah, Hajar Hania Sirlia Amri, Sufa Jermanto, Pandu Setiawan, Nurfi Miftiana, Sonia Nur Hidayah, Elsa Audina Damayanti, Ika Kusumawati, Sri Setiani, Christian Yulianti, Novi Dwi Atun, Nurul Hidayatul Rohmah, Eka Rini Fitriani, Laila Nurdina Najlah, Latifah Husnul Fausia, Vina Nikmatu Soliha, Aris Gunarto, Agung Setiawan, Dewi Rahmawati, Ragil Pambudi, Zahrotul Fitria, Fuliatul Afda, Meida Wulan Rodiatun Jannah, Catur Wulan Dari, Abdul Syukur, Kori Rotun Nur Ulifa, Anikotul Jannah, Ahmad Taufik,
Silvia Ningsih, Dia Ayu Kusuma Dewi, Laili Nur Rohma, Eta Milatina, Sri Utami, Nur Hamima, Roisul Fikri, Leni Yulianti, Indang Dian Kartikawati, Nur Salam Aji, Rusmiati, Muhammad Abdur Rois, Diah Agustina, Ariana Yuni Arta, Nia Listianingsih, Novia Jumawanti, Rizky Ashari, Ika Fatmala, Yunita Ayu Ananda, Daniar Anissa Nurfitriani, Anita Widya Putri, Tanti Anah, Abdul Wahid, Muhammad Khairul Anam, Ima Jumiati, Susilowati, Wiftako Fatha Rizkia, Ulfa Fauzia, Ahmad Suyudi, Afifatul Mila, Isriani, Nita Maulina Rati, Nita Nurmalasari, Nur Hidayah, Novia Faizatul Hikmah, Puspitasari Lanuas Tiningrum, Rofi'ah Bidayatun Nikma, Susi Yuni Kartika, Siti Munawaro, Santi Soliha, Aprilia Frihantini, Jahrotul Mukoyaro, Faridatus Sa'da, Sri Hartati, Maulida Nurul Aqwa, Yahrotul Alia, Nurul Hasana, Hartiah Lestanti, Ovita Dahlia Safitri, Idarotus Saada, Reni Riswanti, Kristanti Rahayu Wulandari, Aisyah Pramutika Santi, Tri Yuliana, M. Syafi'i, Siti Komariah, Samuel David Kristanto, Suat Miati, Isnaini Muji Hastuti, Yopi Rizki, Siti Mufti Zakia, Andri Apriliani, Ika Susilowati, Nafi Atun, Santi Oktaviani, Sandria Nurwilujeng, Farah Diba Lutfi Dinia, Anita Nurul Hidayah, Handira Rukmawati, Nurul Fadilah, Rinawati, Puji Purwa Tiningsi, Danang Putra Ramadhani, Fajarina Utami, Indah Ari Rosanti, Agis Yayana, Khairul Uyun, Kurniasi, Nur Isa Kholida, Via Ultah Budiningrum, Kurnia Permata Nur Aisyah, Evi Kurniawati, Debi Tantri Handayani, Aprilia Dian Trisnawati, Fitria Agustina, Diah Ratnasari Dewi Subhan, Heni Prastiyowati, Nasdiroh Nur Cayati, Kunang Sutanto, Sri Purwati, Hosiana Esti Utami, Siti Imro'atun, M. Syaiful Amri, Ika Devi Yulia Setiani, Dina Aulina, Vivin Susantri, Feni Agustina, Widiarti Yuliana, Ali Ikhwan,
Dewi Kartika Sari, Kiswati, Hartono, Siti Romlah, Sri Kunarti, Marliani, Siti Junairoh, Sripah, Sugiyarti, Nurul Hidayah, Weni Kurniawati, Paniti, Umi Khalifah, Solihatul Amalia, Riri Setianingrum, Umi Hidayah, Muhammad Irham, Mohairul Rosak, Suprapto, Sunarsi, Iin Kudoifah, Ardian Sudiarti, Ahmad Najib, Umi Hani, Septia Rizka Nafitri, Laili Faizatun Fuadah, Dwi Karnilawati, Widi Astuti, Lutfi Mujtahidah, M. Khalid Fauzi, Edi Susanto, Siti Sumiatun, Andarila Murti Murdoningsi, Arif Afandi, Atik Milati, Hanif Mustaghfiroh, Ina Zunita, Musannada, Muzayyana, Nikmatur Rohmah, Siti Kesmini, Nurjannah, Hestina Anis Farikhatin, Sri Haryani, Siti Sulikah, Sutriyah, Yuli Listari, Inung Ustania, Nova Zahwa Andika, Dwi Anggraeni, Mei Puspita Sari, Lilik Lutfiani, Eti Dwi Cahyani, Esti Setyo Utaminingsi, Hardini Widyastuti, Effendi, Eli Mariani, Lilis Sa'dah, Sri Rahayu Ningsi, Musobaroh, Tatik Setiawati, Khoiri Praseptiana, Widyatma Wanotia Eretski, Anik Purwaningsi, Dewi Septiana, Lailatul Lutfia, Mufidah Awalia, Tatik Asadia, Weni Nurul Syafitri, Dwi Setyo Rahayu, Dwi Astuti Ningsi, Nike Ratna Murnila, Yosua Yeri, Nur Lailatus Sangadah, Haris Fatakhul Muis, Nur Faiza, Wardatul Hasanah, Nur Holis, Muafiyah, Amiroh, Mamluatul Karimah, Nur Biftahuddin, Muhammad Solikin, Faidhur Rohmah, Derati Devi Indriani, Eni Munfaati, Rofi Nurhayati, Ahmad Muiz, Ahmad Ismail Saleh, Saidatul Maili, Lutfia Wulansari, Hendrian Adi Nugraha S, Nur Aini Dwi Wulandari, Ahmad Romdon, Arif Budi Setiawan, Kris Miadah, Ahmad Sofi Irwanto, Anita Indrayani, Fajrah Ulia
Ida Roza, Nunung Fahrida, Yunita Hafidianti, Tuti Isma, Almira Ditya Puspita, Finanda Rendis, Retno Purwaningsih, Miladi Septa Mulyaningrum, Diah Puspitasari, Yantika Jeska Edawati. Janji wisudawan dilanjutkan persembahan lagu syukur oleh Muhammad Idris, nomor induk mahasiswa 03028611, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Pokjar Pemalang. Dipersilakan. Janji wisudawan. Kami wisudawan Universitas Terbuka berjanji. Satu, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran sesuai dengan hakikat ilmu pengetahuan. Tiga, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan bangsa dan negara serta keseluruhan kemanusiaan. Empat, menjaga keluhuran martabat alma mater Universitas Terbuka. Lima, memelihara dan meningkatkan budaya belajar mandiri sepanjang hayat. Bawa
Ucapan terima kasih wisudawan oleh wakil wisudawan Iwayan Rustina nomor induk mahasiswa 03024906 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas F Hisip kelompok belajar Kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Terbuka atau yang mewakili, yang kami hormati Wali Kota Semarang, Bupati Semarang, Bupati Blora, Bupati Rembang, Bupati Pati, Bupati Kudus, dan Bupati Jepara, yang kami hormati Direktur UT Semarang, yang kami hormati Pengurus IKUT Wilayah UT Semarang, yang kami hormati Pengelola Kelompok Belajar di Wilayah Semarang, yang saya banggakan para lulusan program pasca sarjana S2, sarjana S1, dan diploma beserta keluarga yang pada hari ini mengikuti UPI. Hari ini di ruangan yang sangat istimewa ini, saya mendapatkan kepercayaan untuk menyampaikan ucapan terima kasih mewakili teman-teman wisudawan yang saat ini memperoleh kebahagiaan dan anugerah. Adalah suatu kehormatan bagi saya pribadi untuk melakukan hal ini dalam acara lulusan Universitas Terbuka Semarang tahun 2021. Syukur kehadirat senantiasa marilah kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas nikmat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang tidak semuanya sama. Begitu juga keluarga kami yang ikut merasakan kebahagiaan ini. Untuk itulah, seraya menundukkan kepala, menengadahkan tangan, dan memohon ridho-Nya, kami berserah diri untuk kenikmatan ini. Kami sadar bahwa kami tidak boleh larut dalam kebahagiaan ini. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kami selesaikan. Dan tentu semuanya masih membutuhkan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu yang kami hormati, teriring rasa tulus dan ikhlas, izinkanlah kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada alma mater kami, Universitas Terbuka. Kami bisa hadir di sini karena kami sudah mengikuti seluruh proses belajar yang ditentukan oleh Universitas Terbuka. Ucapan terima kasih kami aturkan kepada Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Program Studi, Kepala UPBJJ UT Semarang, beserta seluruh staf dan para tutor yang selama ini sudah mencurahkan pengorbanan dan pengabdiannya untuk kami. Dari beliaulah kami mendapatkan tambahan ilmu dan pengetahuan. Kami berharap curahan ilmu pengetahuan itu dapat bermanfaat mengemban bagi Bapak Ibu dengan yang berbahagia. Kehadiran kami di sini tidaklah untuk
Di belakang kami masih ada keluarga, adik, saudara, anak, bahkan orang tua yang belum sebahagia kami. Untuk itulah kami ini mendapatkan anugerah akan melepaskan sukacita ini untuk mereka. Tanpa mereka, kami bukan dan tidak mungkin seperti ini. Setiap bisikan doa yang mereka berikan senantiasa memberikan kekuatan, energi dan baru bagi kami. Tetesan air mata yang selama ini mengiringi mereka, kami memohonkan padamu ya Rob untuk dibalaskan. Kami pun akan ikhlas mendoakan mereka yang selalu setia mendampingi kami. Pada saat ini kami pun berharap akan ada fase kebahagiaan yang menjadi hak mereka, dan tentu sudah menjadi kewajiban kami untuk kembali mendukung dan memperjuangkan kebahagiaan mereka. Rasa sayang yang kami miliki sungguh tak ternilai. Keikhlasan yang mereka curahkan kepada kami sangat melebihi yang kami tahu dan pahami. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah kepada kami agar di acara yang penuh rasa syukur dan hikmat ini kami memberikan keikhlasan Bapak Ibu semua agar perjalanan kami berikutnya Maha Esa. Titian langkah kami pasti dan selalu tak lepas dari bimbingannya, dan kami yakin bahwa doa Bapak Ibulah yang akan turut memperkuat kebahagiaan kami yang lain pada waktu yang akan datang. Kami juga mohon maaf apabila selama mengikuti studi di UT melakukan kesalahan yang disengaja atau tidak. Semua bimbingan dan arahan yang telah kami terima selama ini. Salam kami untuk keluarga di rumah dan kepada orang tua, istri, suami, anak dan saudara kami. Terimalah kami dengan penuh rasa syukur. Tetaplah menjadi sosok yang sederhana, bertakwa dan mudah bersyukur. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. De Sutan S. Pohan, MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya akan membaca doa secara agama Islam. Bagi yang menganut agama lain, mohon menyesuaikan dan berdoa menurut agamanya masing-masing di dalam hati. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalawatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan serta berkah dan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa, kami keluarga besar Universitas Terbuka, khususnya UPJJ UPT Semarang, para orang tua atau keluarga wisudawan, para tamu undangan serta segenap sivitas UPJJ UPT Semarang, dengan melalui webinar atau daring, mengadakan upacara penyerahan ijazah periode 2 tahun 2021 dengan penuh kerendahan hati dan kehusuan, memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia Allah yang tidak terhingga kepada kami, seraya memanjatkan doa permohonan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Begitu pula kepada kedua orang tua kami, kepada para pemimpin-pemimpin kami, berikanlah kepada kami kemampuan untuk meninggalkan larangan-larangan-Mu ya Allah, dan masukkanlah kami dari golongan hamba-Mu yang bertakwa. Pada hari ini hamba-Mu ya Allah, para wisudawan telah ditetapkan atas takdir-Mu ya Allah sebagai sarjana atau yang telah lulus dari pendidikan di Universitas Terbuka, yang kelak akan mengabdikan seluruh ilmu yang pernah diperoleh kepada masyarakat. Berikanlah para wisudawan pangkat yang tinggi, derajat yang terhormat, kemuliaan hidup di dunia dan di akhir zaman, dan berikanlah para wisudawan serta keluarganya kesehatan yang baik,
ilmu yang bermanfaat, dan keberkahan atas rezeki yang dia peroleh. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami yang masih ada ataupun yang telah tiada, dosa anak cucu kami, serta dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, dengan segala kendaraan hati, jadikanlah seluruh ilmu yang diperoleh para wisudawan pada saat mengikuti pendidikan di Universitas Terbuka dalam semua jenjang strata menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri para wisudawan, keluarga, lembaga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Serta jadikanlah ilmu dan pengetahuan para wisudawan sebagai bekal untuk pengabdian dan berinovasi di tempat tugasnya masing-masing, serta sebagai wahana dalam membangun kualitas anak bangsa di bumi pertiwi, sehingga dapat mewujudkan insan yang berkarakter mulia, bertakwa, mandiri, bertanggung jawab dan penuh dedikasi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan secara resmi oleh Direktur UT Semarang, disilakan. Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, upacara wisuda Universitas Terbuka Semarang periode 2 tanggal 7 Desember 2021 dinyatakan ditutup. Pimpinan dan tamu undangan meninggalkan tempat upacara. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you, when I let you walk into my heart. Congratulations and celebrate. Dengan usainya persembahan lagu Congratulations, maka berakhir pula lah rangkaian upacara penyerahan ijazah wisudawan UT Semarang periode 2 tahun 2021. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu sekalian, kepada peserta upacara penyerahan ijazah dan juga keluarga yang berbahagia. Kami ucapkan selamat. Semoga kebahagiaan dan keberhasilan senantiasa menyertai Anda. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.